Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. For the first, I would like to introduce myself. My name is Eva Febrianti and I'm student of Elis for Entrepreneurship at University Matahun Anwar Unba Banten. Jadi, pada video kali ini aku mau mewawancarai seorang pengusaha UMKM di daerah. Tapi untuk itu, aku mau menjelaskan dulu nih terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan UMKM. Jadi, UMKM adalah badan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai badan usaha. Nah, untuk itu, yuk simak videonya, ikutin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku sudah bersama Ibu Putri. Dia adalah seorang pengusaha UMKM di daerah aku. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Makasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu siap? Iya. Untuk itu, Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ibu Putri. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu cukup jawab aja dengan santai ya Bu ya. Oke, bentar ya Bu. Dari tahun berapa Ibu memulai usaha ini? Kira-kira dari tahun 2017. Berarti sekarang udah hampir 5 tahun ya Bu ya? 7 tahun. 7 tahun, oke. Apa alasan Ibu memilih usaha ini? Berapa modal pertama nih yang Ibu keluarin pas waktu membuka usaha ini? 2 juta. 2 juta. 2 juta itu buat bahan aja atau buat semuanya? Iya, buat semuanya. Oh, buat semuanya dari bahan-bahan gitu ya? Iya, buat modal. Modal, oke, terima kasih. Produk unggulan apa nih yang paling laris banget nih di luar ini Bu? Beras dan rokok, sembako. Sembako, oke. Sembako ya yang paling laris sih. Kira-kira berapa keuntungan dari setiap produk yang dijual di sini? Kali 500 perak. Perak itu satu stoknya atau segimana? Ya, stok. Kalau misalkan keuntungan dari beras, berapa? Beras 1000. Yang paling besar keuntungan dari sini itu apa? Dari produk apa? Apa kendala nih ya yang membuat kendala atau hambatan dari usaha ini? Paling banyak yang utang, terus lama bayar. Oke okay, guys, jadi itu tadi wawancara aku bersama Ibu Putri. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Oke guys, cukup sekian. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.